Di dunia ini manusia mana sih yang gak pengen ngerasain pernikahan? Jangankan yang belum pernah, yang udah nikah aja terkadang pengen nambah lagi kok. Bisa aja lu daki monyet. Ya kan emang fakta pak deh. Kalau lu ntar ada rencana nambah kagak? Boro-boro nambah, satu aja susah. Di video kali ini Mas Endes setelah merangkum deretan momen kocak di acara nikahan. Langsung simak aja deh videonya. Salah sebut. Pada awalnya pernikahan antara dua sejoli ini tampak dramatis bro. Akan tetapi semuanya berubah ketika si mempelai wanita salah menyebut nama. Bukannya nyebut nama calon suaminya ia malah nyebut nama bapaknya. Apa jangan-jangan si mbaknya ini ada anu ya? Hanya si mbaknya dan bapak mertuanya yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan ibu, pada saat ini saya memohon izin, mohon restu, mohon dinikahkan, diwalikan dengan kekasih saya yang bernama Slamet Wiono. Pak. Maaf. Ferry Wiono bin Slamet Wiono dengan mas kawin yang berupa perhiasan emas 20 gram dibayar tun. Ditinggal ngopi. Ini si masnya emang belum minum dari kemarin apa gimana ya? Abis acara bukannya foto-foto terlebih dahulu, ini si masnya malah asik ngopi di warung sebelah. Udah gitu itu istrinya dikacangin aja lagi. Diambil pade baru tahu rasa lu. Lu ngebongkar rencana gua aja. Dua jam kemudian. Kedatangan mantan. Bisa dibilang si mbak ini nasibnya kayak mbak yang tadi bro. Kalau yang tadi ditinggal ngopi di warung sebelah, yang ini malah ditinggal ngobrol sama mantan. Saat ini suasananya masih adem aja sih. Gak tahu deh kalau ntar malam.
Pak. Yang ini lebih parah lagi. Ini si Mbak mantan emang ngajak berantem apa gimana ya? Pada saat di sesi foto-foto, si Mbak pengantin ini malah gak diajakin, bro. Alhasil, ia cuma bisa pasrah dan hanya bisa menyindir lewat sebuah lagu. Ya, meskipun suaranya emang bisa bikin mood turun sih. Hancur maksud lu? Ya, dikit lah, Pak deh.